Bicara wisata kuliner, Aceh dikenal dengan berbagai masakan yang memiliki cita rasa khas. Salah satunya adalah sajian mie Aceh yang kaya rempah. Tapi itu saja belum cukup karena mie Aceh yang dihadirkan kali ini diracik dengan kepiting super jumbo khas Melaboh Aceh Barat. Seperti apa kenikmatannya? Ini dia liputannya. Sajian mie yang diolah dengan beragam rempah tentu tidak asing bagi para pecinta kuliner. Nah, bayangkan jika mie Aceh yang kaya rempah diracik bersama kepiting super jumbo. Sebuah warung makan di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di Desa Kula Bubon, menyajikan beragam menu mie. Mulai dari mie udang, daging, kerang, hingga kepiting yang legendaris. Di warung yang dibangun di atas rawa ini, pengunjung berkesempatan memilih jenis kepiting yang akan diolah. Pengunjung pun mengaku yang membedakan mie kepiting di warung ini adalah rasa yang dihasilkan dari olahan bumbu rempah racikan sendiri. Karena memang rasanya yang luar biasa, karena dari langsung dari tambak ikan dan tambak kepitingnya langsung diolah menjadi mie langsung siap saji. Jadi kepitingnya pun kerasa enak lah, pokoknya di lidah semua kita yang makan pasti cocok. Bumbunya kita racik sendiri, jadi khasnya kan khas Aceh asli ya. Rasanya memang lebih gurih kalau kita racik sendiri. Setiap hari warung yang buka mulai pukul 11 pagi hingga 11 malam ini menyediakan ratusan kilogram kepiting segar. Harganya pun cukup terjangkau. Untuk satu porsi mie kepiting bakau, pengunjung cukup membayar Rp35.000. Tapi jika ingin mencoba porsi jumbo, pengunjung dikenai biaya mulai Rp60.000 hingga Rp150.000 per porsinya. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah Anyus melaporkan.